masa yang sama, CDP juga tidak melupakan sokongan dan sumbangan rakan-rakan media sama ada daripada media cetak atau media elektronik. Kedua-dua media ini memainkan peranan penting untuk memastikan jenama CDP terus kekal relevan di kalangan masyarakat. Kami di CDP amat menghargai peranan dan kerjasama yang telah diberikan oleh rakan-rakan media selama ini. Hasilnya, nama CBP telah berjaya diketengahkan dan kekal relevan lebih 70 tahun. Akhir kalam, sekali lagi saya mengucapkan ribuan terima kasih kepada tuan-tuan dan puan-puan di atas kesudian untuk hadir ke majlis berbuka puasa anjuran CBP ini. InsyaAllah, jika diberi kesempatan, kita akan lagi di masa akan datang. Teruskan menyokong CBP agar kami dapat memberikan perkhidmatan yang terbaik kepada anda. Dalam masa yang sama, marilah kita bersama-sama doa agar negara kita pulih semula seperti sedia kala dari wabak COVID-19. Semoga segala usaha dan ikhtiar kita akan diberkati Allah Subhanahu Wa Taala. Sekian. Wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih Tuan Haji, Sultan Tuan Haji, Dekan Sekretar dan Sekretaris.